Assalamualaikum sahabat muslimah, kembali lagi di Hazanah. Dalam episode kali ini, kita akan membahas 7 golongan yang akan selamat di hari akhir. Sebelum mulai video, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Percaya bahwa adanya hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Setelah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, tiap-tiap makhluk akan cemas menunggu balasan apa yang datang pada mereka. Apakah surga dengan kenikmatan tak terhingga di dalamnya, atau justru neraka dengan api yang menyala-nyala? Salah satu yang dapat menolong mereka ialah syafaat yang telah diberi izin oleh Allah. Dalam Quran Surah Taha ayat 109, Allah berfirman, "Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia ridhoi perkataannya." Rasulullah membocorkan siapa saja yang akan mendapat syafaat di hari akhir kelak. Hal ini dijabarkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil. Pada hakikatnya, manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya juga, kita akan diminta pertanggungjawaban setidaknya atas diri yang kita pimpin sendiri. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atasnya. Seorang hamba sahaya adalah penjaga harta tuannya dan dia bertanggung jawab atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Di zaman seperti ini, cukup sulit menemukan pemuda yang rajin beribadah pada Allah. Mereka cenderung menghabiskan masa muda dengan bersenang-senang, bermain game, dan bergaul hingga larut malam. Pada masa ini juga, pemuda diuji dengan godaan dan gejolak sehingga cenderung lebih mudah untuk berbuat maksiat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memilih sabuah." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Imam Nawawi berkata, maknanya adalah sangat mencintai masjid dan selalu menjaga salat jemaah di dalamnya. Dan bukanlah selalu duduk di masjid. Syarh Sahih Muslim. Hal ini kemudian diperkuat dengan firman Allah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Dua orang yang saling mencinta di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Padahal ini Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud yaitu mereka berdua senantiasa dalam kecintaan karena agama. Mereka tidak memutus cinta tersebut karena hal dunia. Baik mereka berkumpul sebenarnya secara fisik atau tidak sampai maut memisahkan mereka berdua. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, dia mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Sebelumnya, Nabi Yusuf alaihi salam telah mencontohkan bagaimana ia melalui sebuah ujian dengan menolak godaan Zulaika. Peristiwa tersebut menjadi pertanda betapa kuatnya iman beliau. Kedudukan yang sama berlaku pada perempuan yang digoda oleh laki-laki. Ibnu Hajar berkata, "Karena sesungguhnya kejadian itu bisa terjadi pada perempuan yang diajak berbuat zina seorang raja tampan, misalnya. Lalu ia menolak ajakan tersebut karena takut kepada Allah, walaupun ia memiliki hasrat untuk hal itu." Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Rasulullah berkata,
Sedekah yang dilakukan oleh tangan kanan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya dengan alasan untuk menjauhi riya. Imam Ash-Shani dalam Syarh Bulughul Maram menjelaskan bahwa dalil tersebut menunjukkan adanya keutamaan menyembunyikan sedekah dibanding menampakkannya, kecuali jika tahu dengan menampakkannya mendorong orang lain untuk menirunya dan ia bisa menjaga dari berbuat riya. Sementara Imam Nawawi berkata bahwa ibadah wajib seperti salat fardu dan zakat lebih utama untuk ditampakkan, sementara ibadah sunnah seperti salat nafilah dan sedekah lebih utama dilakukan sembunyi-sembunyi. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sama seperti bersedekah, zikir yang dilakukan tanpa terlihat oleh orang lain adalah ibadah yang terhindar dari riya. Zikir inilah yang disebut zikir yang tulus karena rasa cinta dan takut kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap-harap cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Itu dia 7 golongan yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Allah di hari akhir kelak. Semoga kita termasuk dalamnya. Amin. Sekian episode Khazanah kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.